Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys ya. Oke, kali ini aku ingin ngecek barang-barang ya, teman-teman. Kok barang-barang sih? Apa itu? Jualan aku ya. Jadi kira-kira apa saja yang habis karena tuh di belakang sudah banyak yang kosong, guys ya. Jadi pertama kita harus cek dulu karena habis ini aku mau belanja ya teman-teman, belanja ke langganan aku ya. Jadi teman-teman bisa ikuti, nanti nggak perlu ke mall atau ke pas supermarket kayak gitu ya. Jadi cukup grosiran, aku belanja ini ke tempat grosiran guys ya. Oke, langsung saja kita cek satu persatu dulu ya teman-teman. Ini ternyata minuman boba banyak yang habis teman-teman ya. Rasa coklat ternyata nggak ada, dan taro juga tinggal sedikit ini guys ya. Beli itu, terus kopi ya. Jadi nanti apa itu, jenis minuman ini paling banyak dan paling laku dicari teman-teman. Jadi so ikuti saja untuk aku belanja ini ya teman-teman. Dan ini sudah aku lihat ternyata lumayan banyak yang habis guys ya. Juga di sini sebagian habis, susu masih tinggal satu itu ya, buat minuman boba. Oke, takut keburu tukunya nyutup karena ini sudah sore ya teman-teman, udah jam 4 ya. Yuk langsung saja kita belanja guys ya. Nah ini aku sudah sampai ya teman-teman di toko grosirnya. Jadi tinggal masuk saja guys, kita cari-cari apa yang aku butuhkan guys ya. Yuk kita masuk, ini pas rame nih guys. Nah ini ya untuk Marimas. Tadi aku butuh yang koko pandan. Ini juga banyak peminatnya ya teman-teman. Nah kita ambil rasa koko pandan guys ya. Ini lumayan laku keras di warung aku guys ya, di desa, di area desa ini sangat banyak yang suka karena mungkin manis itu ya teman-teman. Nah, kita cari yang oh ya untuk minuman dulu, untuk boba. Kalau boba itu ini ya yang paling laku guys ya. Ini yang vanilla blue, tapi karena tadi ini habis, saya nambah satu ya. Oh bukan vanilla blue guys, keliru ya. Tapi yang paling laku itu yang ini, yang pop ice rasa taro. Oke lanjut kita cari-cari dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, biar nggak mengendap terlalu lama guys. Kita butuh tas ya teman-teman. Yuk kita nyari lagi, nyari yang ABC. ABC, oh ini tas istri. Tas istri ini butuh dua, ini paling laku. Taruh sini dulu. Dan coklatos ini ya teman-teman, ini untuk rasa coklat, rasa coklat yang untuk boba, minuman boba. Kita ambil satu juga di sini guys. Sip. Oke, kita lanjut guys, nyari yang lain. Tadi ada yang kurang ya teman-teman. Ini yang kurang, rasa jeruk manis ya, ini butuh teman-teman. Kita ambil satu saja ya, ini. Oke kita lanjut, tinggal satu ini teman-teman. Oke
Kita nyari kopi kapal api. Ini kopi-kopian di mana ya? Sek kopi. Nah, ini dia guys ya. Kopi bubuk ini orang tua kalau malam-malam. Jadi ini banyak yang suka kayak gini ya, kopi kapal api. Selain harganya murah, juga enak guys ya. Mantap. Jadi nggak semua minuman yang dijual itu semua banyak yang suka ya teman-teman. Jadi ini yang aku beli. Nah, habis ini kita total guys, kita bayar langsung saja ya. Ini paling banyak atau paling cepat laku ya, paling cepat habis ini yang ini guys. Oke, langsung saja kita ke kasir. Ibu. Oke ya teman-teman, ini sudah selesai belanjaannya. Dan ini khusus yang paling laku ya di warung aku guys. Ini gak tahu teman-teman kalau di rumahnya kira-kira apa yang sudah punya usaha. Tapi yang belum bisa teman-teman beli ini dulu ya, kalau memang budgetnya itu kurang kayak gitu. Tapi kalau lebih ya bisa mencoba-coba yang lain. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti. Aduh, pengep ya pakai masker. Semoga bermanfaat ya, utamanya buat kalian yang ingin buka usaha juga warung kopi atau kedai kopi di rumah kalian masing-masing. Semoga cepat terlaksana dan lancar usahanya. Sampai jumpa, bye-bye.